Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar membuat scratch, membuat game ya. Nanti akan seperti ini. Membuat pembicaraan. Ini ya. Oke, kita akan caranya. Nah, kita ambil background-nya dulu di sini. Nah, ini dihapus. Kita ambil objeknya sekarang. Terus ambil lagi. Terus kita bikin ambil kuenya. Kuenya diperkecil. Kita bikin mejanya. Pilih kotak. Ini terus digambar lagi, kotak lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita bikin codingnya. Ini si kakaknya. Ya, ada tiga gerakan, empat gerakan ya. Oke, kita pilih coding. Nah, ini akan berbicara. Untuk membuat pertama, pilih ketika bendera, terus ini berbicara. Nah, ini adiknya sama. Klik bendera, pilih berbicara. Terus diklik di sini, ditulis. Selamat ulang tahun. Nah, ini adiknya berbicara dulu. Terus di sini klik dulu ya. Nah, ini kan dalam bicaranya semuanya tidak bergantian tampilnya. Jadi supaya tampilnya
bergantian. Ini dikasih senggang waktu tunggu. Nah, seperti ini. Di kakaknya juga dikasih tunggu. Oke. Ini di adiknya tunggu satu, kakaknya berarti waktunya misalnya 3 atau 2. Nah, kita coba diklik. Selamat ulang tahun nih. Oh, supaya tampilnya agak lama, ganti 3. Nah, ini kan dari nah, misalnya kakaknya bilang terima kasih, kita lihat waktunya. Nah, waktunya kan bersamaan ini. Jadi, nah, kakaknya waktu 2 detik. Ini adiknya yang keluar dulu, baru kakaknya. Tuh, jadi ada jaraknya. Atau ini, oh, 2 tadi kecepatan diganti 3. Nih, selamat ulang tahun, terima kasih. Nah, seperti ini. Ini ada tenggang waktunya. Ini adiknya. Kalau sudah ini berarti adiknya bilang lagi akan memberi. Nah. Nih, adik akan memberi hadiah untuk kakak. Kita kasih waktu tadi 3, berarti ini. Nah, 4. Coba. Selamat ulang tahun. Nah, terima kasih. Terus 4 detik kemudian. Nah, ini supaya tampilannya lama, tulisannya kita kasih 44 detik, kakaknya juga. Udah, kita coba. Nah, ini adik dulu, terus kakak, baru adik lagi. Nah, seperti ini. Oke, sekarang adiknya mau memberi hadiah. Nah, karena hadiahnya adik ini dikasih waktu lagi ya. Nah, ini tadi 4 detik, sekarang yang 5 detik kemudian. Adiknya ini bajunya berganti, ganti kostum. Nah, ini si adik, ini kostumnya kan ada berapa nih, set A, B, C, D. Nah, berarti kita gerakkan, menggerakkan, ganti kostum. Nah, ini A dulu.
detik, kemudian ganti kostum lagi. Ini yang ke B. Nah, detik lagi. Ganti kostum. Yang C. Ini 2 detik untuk gerakannya ya. Ini ganti kostum yang D. Nah, kita coba lagi adiknya, yang terus kakaknya, terus adiknya lagi. Nah, baru nanti adiknya bergerak. Karena dua ini kelamaan, dua kelamaan kan gerakannya, kita ganti satu. Ini loadingnya, ini loading. Ini juga kelamaan 0,5. Coba. Ini gerakan adiknya. Nah, kita coba dulu ya. Ini supaya gerakannya cuma sekali kan, kita bikin gerakannya berkali-kali atau semuanya. Coba dikasih berkali-kali, berulang-ulang, ini akan bergerak terus selamanya nih. Oke, seperti ini ya. Terus jangan lupa dikasih, ditambahin boleh ini nanti. Nah, selamat mencoba.